Oke, pemirsa Grid Foto, balik lagi sama saya sekarang Aditya Pragita. Kali ini ada di Kramat Motor. Sekarang kami nih bakal bahas head unit Android di Honda CR-V Turbo. Oke, langsung aja. Nah, ini dia nih tampilannya nih. Ganteng banget dia ternyata ya. Kenalin dulu nih, ada hai. Bang Richard. Halo. Tempatnya Kramat Motor. Dongkot. Oke, nah ini head unit Android, ukurannya 10 inci ya Bang ya? Betul, ini 10 inch. 10 inch, dan dia pakai OS dari? Dari Marshmello. Marshmello, oke. Nah ini tampilannya seperti ini. Coba boleh dijelasin gak nih Bang, seperti apa aja nih kelebihan dari head unit ini Bang? Oke, pertama ini Android 6.0, kita pakai prosesornya octa-core dengan RAM 2GB. Terus internal memorinya ini di dalam ini udah ada 16GB. Terus kita sama seperti tablet-tablet Android pada umumnya, nanti ada SIM card-nya 4G, ada bisa WiFi, Bluetooth biasa. Nah, ini tampilan awalnya. Oke, tampilan awalnya ini defaultnya kita ada radio ya, yeah. Radio konvensional biasa. Lalu ada music untuk USB segala macam, video juga untuk USB. Terus Bluetooth buat telepon. Oke, terus ini mapnya untuk Google Map. Ini ada map offline, nanti bisa diisi apa aja. Pakai akun Google ya. Ini ada Waze, ada isi connection untuk mirroring dari Android atau dari iPhone, mirroring biasa. Nah, ini ada musik untuk entertainnya, Spotify, ada YouTube, Google Chrome, segala macam. Nah ini apps-nya keren-keren kan nih Bang ya? Nah, ini yang defaultnya nih. Nah ini defaultnya, berarti defaultnya. Dia masih bisa di-upgrade nih. Betul. Apps-nya nih. Wah, kita di sini, ini dia tampilan Android sejatinya. Ini menunya ya? Betul. Okay. Ini dia Play Store di sini. Kita bisa isi akun kita di Play Store. Kita mau ada Facebook segala macam ya. Yang penting keselamatan harus tetap dijaga di mobil. Oke. Dan ini satu kelebihan lagi Pak. Untuk CR-V ini agak unik ya. Karena canvas di mobil ini harus nge-link biar bisa dia punya. Dia punya ini masuk Pak, link untuk info mobil segala macam. Nah, ini seperti ini Pak. Semua bisa masuk. Nah, ini yang agak sulit untuk CR-V ini. Uniknya di situ canvas-nya mesti bisa connect ke head unit. Nah, seperti ini juga penting juga nih. Remote steering segala macam. Bisa macem. Langsung operasi dari situ ya, dari setir ya. Betul. Semuanya bisa. Nah ini ada yang unik nih, ada colokannya, ini namanya apa nih? Oh ini dongle USB. Nah ini namanya dongle USB, fungsinya buat apa nih? Ini opsional Pak, jadi kita kalau udah punya head unit ini, mau nambah Android Auto atau CarPlay, kita tinggal beli ini, kita install aplikasi, nanti keluar aplikasinya, phone-link. Oke, seperti sekarang saya gunakan Android, ini bisa Android, bisa iPhone ya. Oke, saya gunakan Android. Dia iPhone, tapi tampilannya iPhone? Iya, CarPlay jadinya. Oh, okay. Kalau Android seperti ini biasanya. Nah, ini kita tinggal tekan. Bagaimana cuaca di Kelapa Gading? Suhu di Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta saat ini 28 derajat dan sebagian besar berawan. Selain itu juga banyak juga kita bisa baca WhatsApp segala macam, dia bacain semua di sini, begitu. Wow, notifnya langsung ya nongol ya dia. Betul, di notifnya nongol. Gitu iya, ya. Betul okay, Pak. Oke. Oke, lanjut nanti saya pindah ke iPhone ya Pak ya. Bisa juga nih. Bisa sama dengan kabel dengan ini dongle ini kita ganti, kebetulan kabel saya bisa dua-duanya. Kita coba ke iPhone saya. Seperti ini. Wah, wow,
langsung nongol musik nih ya. Iya, musik segala macam. Oke. Okay. Oh, telepon juga bisa. Ah, telepon juga bisa. Cakep. Oke, okay, ini Siri-nya. Ah. What the weather near me? Ini di iPhone. Expect thunderstorms starting in the afternoon. Temperatures are heading down from 29 degrees this afternoon to 26 tonight. Wah, penjelasannya lengkap nih. Sama, okay. Jadi benar-benar hampir sama, bahkan sama ya seperti di handphone ya. Betul. Kalau CarPlay ya menunya hanya ini. Ditambah ada WhatsApp lagi yang bisa di-save di CarPlay-nya. Oke. Oke. Nah, ini kan opsional yang seperti ini ya. Terus juga katanya ini nggak bisa buat apa ya, setel DVD ya. Betul. Nah, itu kayak gimana tuh? Oke, untuk setel DVD kita pakai opsional DVD eksternal yang USB. Nah, itu di situ nanti kita taruh di laci atau segala macam. Ada APK-nya lagi, kita install nanti akan muncul DVD. Jadi kita bisa nyalain DVD di situ. Oke. Nah, berarti opsinya dua tambahan ya, tapi tetap nih fokus utamanya si head unit. Betul. Android ini. Ini Android gitu. OS. Oke, siap. Nah, ini harganya berapa sih? Untuk head unitnya, head unit-nya ini aja? 6.500. 6.500 dan itu udah langsung pasang ya? Betul. Untuk Jabodetabek udah berikut instalasi pemasangan. Oke, ada after sales-nya gimana tuh? Kita kasih waranti 1 tahun. 1 tahun ya? Betul. Oke, siap. Buat kerusakan termasuk segala macamnya ya. Nah, kalau dongle dan misalnya ada DVD portable itu tadi, semua. Opsionalnya itu berapa tuh? Kalau buat dongle-nya berapa? Dongle-nya ini sekitar 1.750. 1.750. Iya. Oke. Kalau untuk DVD-nya, DVD player-nya sekitar 1.5-an. 1.5-an. Wah, sebenarnya lumayan juga sih. WhatsApp keluar semua. Keluar tuh. Hati-hati. Hati-hati nih, bahaya. Oke. Itu aja dari Grid Auto kali ini. Jangan lupa di like dan share. Terima kasih. Selamat sore semuanya.